Namaku Amelia. Aku terlahir cantik sempurna. Tapi kenyataannya tidak ada satupun di dunia ini yang sempurna. Sepahit atau seindah apapun kenangan itu, tidaklah mudah untuk dilupakan. Karena begitulah alur kehidupan. Selalu ada kenangan. Turun! Turun! Buruan kamu, turun Amelia! Turun kamu, Amel! Pak Sodi, Bu Ica, sepertinya kita diserahkan kemarin di telepon. Bapak dan Ibu bebas untuk memilih anak-anak di sini untuk diadopsi. Terima kasih, Pak Burhan. Saya ini sudah 7 tahun menikah. Belum juga dikaruniai. 7 bulan yang lalu, ada yang mengadopsi dari sini. Beberapa hari kemudian, istrinya bilang sudah hamil. Mujizat Allah bisa datang kapanpun juga, Bu. Saya harap juga begitulah, Pak Burhan. Ma, lihat, Ma. Lihat. Namanya Amelia, yatim piatu. Orang tuanya sudah meninggal karena kecelakaan mobil. Amelia, mau kan jadi anak Papa dan Mama? Nah, itu Mama kamu. Amel, sini. Amel. Mel. Mengenai koasmu, alhamdulillah sudah beres. Minggu depan kamu sudah bisa mulai. Oh ya? Iya. Mel. Kamu kenapa? Enggak, aku enggak apa-apa kok. Yakin? Yakin. Mel. Kalau ada apa-apa, kamu bisa cerita sama kita. Iya, Mel. Oh ya, soal kuas tadi itu serius. Aku serius, Mel. Ini berkasnya. Dosen pembimbingmu juga sudah setuju. Makasih banyak ya, Dok. Nanti kalau kamu butuh sesuatu, kamu kasih tahu aku ya. Iya, Dok. Bentar lagi juga nyampe ya, panas ya. Sini. Mama nggak mau ngadopsi Amelia, Pa. Kakinya pincang. Susah ngurus anak cacat itu, Pa. Tapi dia cantik, Ma. Anaknya juga pintar dan penurut. Tetap Mama nggak setuju. Gini aja deh. Papa mau konsultasi dulu sama dokter. Papa pikir biaya operasi itu murah. Mama nggak mau keluar banyak uang hanya untuk biaya operasi. Kalau nggak sembuh,
Rugi dong kita. Hey Mel, ayo turun. Kiri. Mas, kiri. Ada hubungan spesial ya sama dokter Adi. Hubungan spesial? Kenapa emang? Ya, pengen tahu aja. Gak ada hubungan spesial sih. Kamu naksir ya? Ya enggak lah, Mel. Oh ya, Dara. Nanti aku harus kasih orderan dulu. Kamu ada pesanan lagi? Alhamdulillah, Dara. Kalau nggak sambil jalan gini kan nggak mungkin aku bisa kuliah. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ini ada orderan dari Pak Haji Slamet. Ya. Berapa ribu, Neng? 3.000, Pak. 3.000? Oh, iya, iya. Kapan diantarnya? Minggu depan aja, katanya. Oh, minggu depan. Oh, iya. Ya, nanti saya minggu depan nanti ke sana. Baik. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi! Kau jajah konten, gue dari kecil! Apa lu diam? Jangan ikut-ikut! Berantem sekalian kan satu sekolahan. Tuh si Neneng kak yang mulai duluan. Mereka godain Adel kak. Iya mereka yang duluan kak. Tapi kamu kan yang mulai mukul duluan. Udah. Mendingan sekarang kalian saling minta maaf. Kalau kalian gak minta maaf, Kak Amel laporin ke sekolah. Mau? Ke polisi aja. Biar pada kena batunya. Awas lo ya. Makanya jangan suka berantem. Jadi babak belur kan. Emang salah ya kalau Neneng bantuin Adel. Kan Kadar sendiri yang bilang, kita itu anak panti, Kak. Kita harus peduli satu sama lain. Kalian semua salah. Berkelahi itu nggak selesaikan masalah. Selesaikan setiap masalah dengan hati yang sabar. Ya udah, sekarang kita pulang ya. Bagaimana? Gak di sekolah, di jalan, di rumah. Ribut terus. Mau sampai kapan? Ning, kamu bisa gak kasih contoh adik-adikmu? Anak-anak sekarang itu kalau dikasih tahu, gak mau dengar. Kusna! Iya, Teh. Ini terusin nyapunya. Iya. Kenapa lagi tuh, Nining? Berantem? Iya. Pasti dia tuh kebanyakan nonton televisi yang silat-silat itu. TV? Obsesinya jadi pendekar. Ih, Kang. Apaan sih, Kang Kusna? Udah masuk, sah. Rusak deh handphone aku. Kakak udah bilang, sementara ini kita tinggal di sini. Nanti kita pulang ya. Jangan kayak gitu. Ada apa
bisa kan di sini? Di sini nggak enak. Tadi yang nggak kerasan. Iya, tapi di sini juga banyak teman-teman kita semua. Nanti juga lama-lama kerasan. Ade udah bisa. Mel, bisa bicara bentar nggak? Ada apa, Kusno? Itu si Tania ngambek lagi. Berantem sama kakaknya di halaman. Berantem lagi? Iya. Aku Kusno lanjutin ya. Siap. Sampai mana tadi belajarnya? Baru belajar suruh, Pak. Udah pada bisa, kan? Tapi pada belum bisa, susah banget. Nah, kalian harus semangat. Soekarno pernah bilang, gantungkan cita-cita setinggi langit. Karena kalau jatuh masih jatuh di bintang. Udah, jangan nangis Tania, ya. Tania, jangan nangis dong. Ini kan bukan tempat orang lain. Panti ini kan punya teteh kamu, Tania. Punya almarhum kakek kamu juga kan? Udah ya. Tania mau di rumah sama ibu. Tan, kalau kamu di rumah sama ibu, siapa yang ngejagain? Ibu kan kerja. Udah ya, jangan nangis. Di sini kan ada Kak Sarah, Kak Nane, Kak Nining, Kak Amel juga. Udah ya. Aku ngerasa hidupku tuh gak berubah, Mel. Gini-gini aja terus dari dulu. Masa depanku suram, Mel. Hei, kamu jangan pesimis gitu dong, Dar. Gak ada yang bisa mastiin masa depan itu suram apa enggak. Terus aku harus gimana, Mel? Yang bisa kita lakuin adalah merencanakan masa depan. Hasilnya ya tergantung seberapa cerdas kita melaksanakan rencana demi rencana itu. Mel, makasih ya. Seenggaknya di sini aku punya teman untuk berbagi. Aku juga senang banget di sini. Banyak banget saudara yang peduli sama kita. Semua yang terjadi, aku nikmati dan aku syukuri. Hey. Nenek. Udah. Hey. Tania. Udah dong, jangan nangis terus. Kasihan mengganggu Kak Dera. Tania mau pulang, Kak. Tania gak mau di sini. Dar, sebenarnya ada masalah apa sih sampai lo maksa Adil buat tinggal di sini? Masalah keluarga. Tapi gak mungkin kan aku cerita sama adikku. Ya mau gak mau lo harus ngomong masalahnya apa, biar adik lo tuh ngerti. Tania, kakak gak pernah maksa kamu untuk tinggal di sini. Tapi kakak gak tega kalau kamu harus pulang ke rumah. Sebenarnya, kakak pernah hampir diperkosa ya diri kita itu. Jadi itulah Tania, alasan kakak kamu buat nyuruh kamu tinggal di sini. Mungkin itu juga yang buat kakak kamu jadi trauma. Habisnya tadi mereka Mary ajakin belajar pada gak mau. Udah sekarang pada masuk ruangan masing-masing, kalian pada belajar semua. Iya, Teh. Ya udah, nggak boleh ribut lagi ya. Ya udah masuk. Mel,
Akhirnya sebentar lagi kamu akan menjadi dokter. Kamu akan menjadi inspirasi buat anak-anak panti di sini. Ini memang hasil kerja keras kamu, Mel. Kamu yang gak pernah menyerah, belajar sampai subuh. Menabung sejak kecil. Mel, memang perjuangan itu gak pernah mengkhianati kita, ya, Mel? Alhamdulillah, Teh. Tapi ini semua berkat Tania dan almarhum Pak Burham. Kalian selalu ada buat aku. Dan kalian udah anggap Amelia seperti anak sendiri. Mel, Tata ini hanya bisa mengantarkan Amel dan anak-anak panti di sini untuk meraih cita-cita. Teh, sebenarnya Amel punya permintaan buat Teteh. Apa, Mel? Boleh kan Amel tinggal di sini terus sampai Amel tua? Kamu kenapa, Mel? Aku nggak apa-apa kok. Dulu aku pernah mau diadopsi sama sepasang suami istri. Tapi nggak jadi karena biaya operasi kaki aku ternyata mahal banget. Dan tahu nggak, Dok? Aku pernah diumpetin di kamar supaya anak-anak yang lain bisa dapat orang tua asuh. Lucu kan? Tapi ada hikmahnya loh, Mel. Coba kalau waktu itu kamu jadi diadopsi, mungkin kita nggak akan kenal. Tapi kenapa ya? Dulu kayaknya susah banget buat dapat kebahagiaan. Semua orang itu berhak bahagia, Mel. Kalau kamu waktu kecil belum bisa bahagia, sekarang nggak saatnya. Nah, Mel, inilah tempat kerjaku. Dulu aku juga koas di sini. Oh ya? Dok, Dokter Adi. Iya, ada apa, Sus? Maaf, Dok. Pasien spesial kita lagi marah-marah. Pasien spesial? Pak Jendra maksudmu? Iya, Dok. Ada apa lagi sih dia? Saya kurang tahu, Dok. Dari tadi marah-marah terus. Mel, tunggu di sini sebentar ya. Oh iya, kenalin. Nuke, Anggi, ini Amelia. Anggi. Nuke. Amelia rencana akan koas di rumah sakit ini. Ya sudah kalau gitu. Saya permisi dulu ya. Iya, Dok. Jenguk pasien, Pak. Iya, kamu ngapain di sini? Saya kebetulan main-main aja, Pak, di sini. Aneh ya? Main kok di rumah sakit yang ada tempat lain aja. Aku aja males banget kesini kalau nggak buat. Sorry, aku habis latihan, Ben.
Kalau ayahmu ini mati, kamu akan menyesal. Bapak, Bapak tidak usah emosi, Pak. Nanti tekanan darah Bapak... Diam kamu! Hah? Kamu tahu apa tentang kesehatan saya? Diam! Pergi! Keluar kamu! Saya minta ganti dokter! Tapi, Pak, Dokter Adi baru 3 hari menangani Bapak. Iya, Pak. Semua dokter di sini sudah pernah menangani Bapak secara khusus. Tidak ada dokter lain lagi, Pak. Saya tidak peduli. Cari dokter yang pintar. Dokter sini tidak becus. Pergi. Keluar. Keluar. Permisi, Pak. Amel, kamu lagi ngapain? Lagi baca-baca. Aku punya sesuatu buat kamu. Apa tuh? Ini hadiah buat kamu. Di sini? Buka dong. Cantik dan manis. Perfect. Dokter Amelia. Makasih banyak ya, Dok. Iya, sama-sama. Aku udah nyiapin ini dari 1 tahun yang lalu. Kamu suka? Suka banget. Feeder, kenapa lo putus cinta? Soal cowok gak usah ditangisin. Aku gak nangisin cowok kok. Terus kenapa? By the way, lo udah punya cowok apa belum sih? Nah, bagus, gue setuju. Saran gue sih lo fokus sama belajar sama masa depan lo biar bisa jadi dokter kayak Amel. Aku sama Amel tuh beda. Apanya yang beda? Amel tuh pinter. Pinter nabung, pinter cari duit. Lo pasti bisa lebih kok dari dia. Jadi sekarang kita cabut yuk. Iya. Terima kasih lo selama ini kamu sudah bantu anak-anak di sini. Sama-sama, Teteh cantik. Tapi maaf loh, aku cuma bisa bantu segitu. Alhamdulillah, segitu juga udah cukup buat anak-anak di sini. Tapi ngomong-ngomong, di sini ada loh donatur tetap masih muda lagi. Siapa? Namanya Dera. Dera siapa sih? Itu loh. Dia sekarang ini jadi penyanyi yang suka nyanyi di TV. Dera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mer, panggilin Dera ya. Oh iya Teh. Hey! Tolong! Woi! Jamret! Lepaskan! Beranilah! Hah? Kamu gak apa-apa kan? Enggak, gak apa-apa kok. Kamu... Lepasin! Masuk kamu ke dalam sana! Mel, dulu kita satu panti asuhan bersama, Mel. Ingat gak?
Ya ampun, Dian. Ingatlah. Kamu udah jadi dokter? Belum jadi dokter kok. Masih koas. Kamu dari mana mau kemana? Aku mau ke panti asuhan, Mel. Kamu masih di sana? Masih, Dian. Yaudah yuk. Tania pasti senang banget lihat kamu. Iya. Lagian aku juga kangen banget sama suasana panti asuhan. Ya. Ya. Yuk. Ada apa, Teh? Ini Mami Cindy, sahabat Teteh sejak kecil. Ingin kenal sama kamu. Halo, Dera. Ya ampun, hebat banget kamu ya. Masih muda begini udah jadi donatur. Bukan donatur, Tante. Cuma mau berbagi aja kok. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Betul sekali. Banyak orang nunggu-nunggu untuk sedekah. Dikira emang umur bisa nunggu apa? Ya, Teh ya? Iya, kalau umur kita panjang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Dian ya? Iya, Teh, ini Dian. Masih inget kan? Sekarang kerja di mana? Saya kerja di stasiun televisi swasta, Teh. Jadi reporter. Alhamdulillah, Teteh seneng dengernya. Teteh bangga Dian udah sukses. Eh, kenalin, ini Mami Cindy. Halo. Halo, sayang. Sekarang kita manggilnya tuh Dokter Amel, bukan Kak Amel lagi. Nanti kalau ada yang sakit, biar Kak Amel yang meriksa. Iya. Udah, kita masuk yuk. Iya, iya. Eh, masuk dulu ya. Iya. Udah pada belajar belum hari ini? Pasti belum kan? Sana-sana belajar dulu. Dadah. Dar. Kok kamu di sini? Di depan kan ada Mami Cindy. Oh ya, kok kamu tadi nggak ke rumah sakit sih? Katanya mau temenin. Lagi males, Mel. Aku udah resmi kuas loh. Tadi seru banget di rumah sakit, ketemu orang-orang baru, dokter senior. Terus pengalaman waktu praktek itu bikin deg-degan banget, tau nggak? Seru ya. Dar? Kenapa sih? Kok dia berubah banget? Kalau soal itu mah saya nggak tahu, Neng. Alah, Kusno. Jangan-jangan lagi putus cinta ya? Psst, cah cilik ngerti apa. Saya kan sudah bilang! Saya minta ganti dokter! Maaf, Pak. Semua dokter di rumah sakit ini sudah pernah menangani Bapak secara khusus. Cari yang lain! Cari yang terbaik! Mari, Dok. Ya. Dokter, pasien itu kenapa? Pak Jendra maksudmu. Kalau boleh jujur sih, Mel, aku sudah tidak sanggup untuk merawat Pak Jendra. Ya, tapi ini rumah sakit swasta. Kita mau tidak mau ya harus mengurus pasien kita. Udah, tak mau saya diurusin. Biarin aja. Ayah aku itu emang terlalu keras kepala. Aku juga tahu. Dia itu sebenarnya nggak sakit, Dok. Dia cuma pura-pura sakit supaya anaknya bisa perhatian, gitu. Maaf, Pak. Kita tidak bisa mengambil keputusan sepihak begitu saja. Terserah dokter deh. Tapi asal dokter tahu ya, semua ini salah dia sendiri. Dari dulu dia nggak pernah perhatian sama anak-anaknya. Sekarang udah tua. Perhatian dari anak-anaknya. Siapa yang mau ngurusin? Saya permisi dulu, Dok. Saya mau ke pimpinan rumah sakit untuk dicarikan dokter baru lagi. Sebentar, Suster. Iya. Buat sementara ini, biarkan Amelia menjaga Pak Jendra. Aku... Ya. Tapi kan aku baru... Nggak apa-apa, Mel. Kamu hanya standby di sini. Kalau ada apa-apa, kamu bisa menghubungi dokter senior.
Nanti saya juga meminta Nuka dan Anggi menemani kamu. Saya juga setuju sama Dokter Adi. Baik, Dok. Pak Firza, mari kita masuk dulu. Kamu itu jangan main-main terus. Dapat apa kamu dari main band? Jadi artis saja enggak? Hah? Ngabisin duit aja. Maaf, Pak. Ini Dokter Amelia yang akan menangani Pak Jendra. Dokter apa kamu? Saya calon dokter umum, Pak. Calon? Iya, Pak. Baru calon dokter, kalian suruh menangani saya? Hah? Maaf, Pak. Dokter Amelia ini mempunyai banyak waktu untuk merawat Bapak di sini. Kalian ini jangan main-main sama saya. Hah? Saya ini bukan kelinci percobaan yang akan dijadikan praktek oleh bayi kemarin sore. Jangan main-main. Maaf, Pak. Saya memang masih koas. Dan saya baru 2 hari di rumah sakit ini. Tapi insya Allah saya akan kasih yang terbaik buat Bapak. Dokter yang sudah profesor aja tidak bisa membuat saya sehat. Apalagi kamu cuma bayi kemarin sore. Dokter itu hanya perantara, Pak. Sembuh tidaknya seseorang itu tergantung sama Allah. Orang sakit mau dibawa ke dokter manapun tidak akan pernah sembuh kalau dia tidak yakin dengan doa-doanya, Pak. Pergi! Pergi dari sini. Keluar! Dokter, suster, udah jangan biarkan seorang pun lagi masuk ke ruangan ini. Biarin aja lelaki keras kepala itu mati sendirian di sini. Biarin! Biar mati! Biar mati! Udah, nggak usah khawatir. Kalau Nana sama Nining dimarahin lagi sama Tania, kita kabur aja dari panti. Gimana? Kabur? Iya. Mau kemana kalau kabur? Nanti kalian udah tinggal di rumah aku. Emang Sarah punya rumah? Punya. Rumah kamu di mana, Sar? Daerah Dago sih pokoknya. Dulu waktu aku umur 10 tahun, aku tinggal di sana. Gimana kalau misalnya kita ke sana aja? Yuk. Bener. Aku gak ikut ya. Takut dimarahin Tehnia kalau pergi jauh-jauh dari panti. Yaudah, terserah. Tapi awas ya kalau kamu ngadu sama Tehnia atau Kamel. Mel, aku minta maaf soal ayahku. Lagi dokter juga sih. Karena aku udah bilang gak usah diurusin. Udah biarin aja dia sendirian di dalam sana. Coba gak ada yang ngurusin, gak ada yang perhatiin. Bisa gak dia di sana? Bisa hidup gak tuh di dalam? Biar dia tahu, Dok. Pak, Bapak jangan emosi. Bapak harus lebih tenang. Coba. Pak Firza, apapun yang dilakukan Pak Jendra, tetap dia seorang ayah buat anaknya. Dan harus diperhatikan, Pak. Dan aku yakin, setiap orang tua pasti pengen yang terbaik buat anaknya. Terus kamu pikir aku nggak tahu? Aku juga yang mau terbaik buat ayah aku. Aku akan pindahin dia ke Panti Jompo. Panti Jompo, Pak. Itu yang terbaik menurut seorang anak buat ayahnya, Panti Jompo. Kenapa nggak ikut anaknya aja? Dia yang gak mau ikut anak-anaknya. Permisi, Pak. Del, pinjam uang kamu dong. Hah? Pinjam uang? Emang buat apaan? Ya elah, banyak nanya banget sih. Ya buat ongkos kita lah, apalagi. Kalau kita berhasil nemuin rumahnya Sarah, kan kamu juga ikutan seneng. Tapi uang ini buat simpanan kuliahku nanti, Nan. Ya ampun, pelit banget sih. Ntar kita gantiin deh 10 kali lipat. Gimana? Lama banget sih. Pas aja ya kalau misalnya kamu berani ngadu, kita nggak usah temenan lagi. Selamanya. Ingat itu. Beruntung. Bye. Permisi, Pak Jendra. Gimana keadaan Pak Jendra hari ini? Kamu ini siapa? Nanya keadaan saya. Nggak perlu. Bapak nggak mau cepat sembuh. Kalau saya mau mati, urusannya apa sama kamu? Hah? Bapak ini harusnya menikmati hidup, Pak. Bahagia di rumah, main sama cucu.
Kalau di sini terus kan nggak bisa setiap saat ketemu sama cucu. Anak-anak saya sibuk semua bekerja. Tidak ada yang mau tinggal di rumah saya. Pak Jandra, yang saya lihat dari hasil cek labnya, Pak Jandra sehat-sehat aja. Cuma kadar gula darahnya naik sedikit. Tapi selain itu nggak ada penyakit yang serius. Kamu ini baru dokter kemarin sore sudah bisa menyimpulkan kalau saya ini lebih sehat. Aku ini sakit. Pak Jandra, menikmati udara sore di taman bagus loh Pak buat kesehatan Bapak. Mari Pak, Amel temenin keluar. Nggak usah. Tinggalin saya sendirian di sini. Pak, saya tadi udah dikasih izin sama rumah sakit untuk ajak Bapak jalan-jalan. Nggak apa-apa ya Pak, pelan-pelan aja. Nggak bagus kalau di ruangan terus. Nggak usah. Tinggal. Saya sendirian di sini. Baik, Pak. Mungkin lain kali aja ya. Jam kerja saya sudah selesai. Kalau Bapak perlu apa-apa, panggil suster aja ya. Permisi. Mel, kok kamu belum pulang? Iya, aku mau lihat reaksi Pak Jandra. Dari tadi sore aku sengaja di sini. Saya yakin kamu bisa menangani Pak Jandra. Semangat berjuang ya, Mel? Iya, dok. Ya sudah, saya duluan ya. Keluarga aku udah mutusin. Kita bakal pindahin ayah ke panti jompo. Kalau saya boleh kasih saran, mendingan jangan dulu deh, Pak. Ya ngapain lagi? Semua orang di rumah sakit ini udah capek kan ngurusin ayah. Aku juga udah capek. Bosan bolak-balik rumah sakit. Bosan? Saya yakin Pak Jandra nggak pernah bosan ngurusin anaknya waktu masih bayi. Ya masalahnya tuh ayah terlalu arogan. Dari kecil semua anaknya dididik buat jadi tentara. Yang namanya tentara ya pastilah ditugasin jauh dari rumah. Terus? Ya terus sekarang semua anak-anaknya udah jadi tentara. Dan ayah mau anak-anaknya deket di rumah. Nggak mungkin kan? Jadi karena itu, Pak Firza memutuskan untuk jadi seniman. Biar banyak waktu. Ya awalnya aku mikirnya gitu. Tapi begitu aku di rumah, aku diomelin juga. Ya, serba salah deh pokoknya. Gini deh, Pak. Tolong kasih saya waktu 3 hari. Kalau dalam waktu 3 hari beliau belum berubah, silakan bawa beliau ke panti jompo. 3 hari? Aku aja yang 30 tahun, gak pernah bisa meluluhkan hati ayah. Insya Allah, Mel bisa. Ya udah gini aja, aku kasih kamu waktu 1 minggu. Kebetulan aku ada konser di luar kota. Oke, saya yakin beliau pasti akan berubah. Oke juga ya, semangat kamu. Pak Firza, hari ini ada waktu nggak? Kenapa? Saya pengen bicara sedikit tentang kebiasaan Pak Jandra. Oh iya, boleh. Pak Firza, kalau soal warna, beliau sukanya apa? Bentar. Aku udah bilang berapa kali sama kamu, Mel. Gak usah panggil aku, Pak. Aku gak setua itu, kok. Kayak di sinetron dong. Dilarang manggil Pak, langsung manggilnya Mas. Pak Firza, saya manggil Pak itu karena saya hormat. Ya udah, terserah kamu deh. Tadi kamu nanya apa ya? Aku jadi lupa. Warna kesukaan. Kalau setahu aku, tentara itu selalu menghargai warna korpsnya.
Jadi Ijo Army. Yaudah sekarang gantian aku yang nanya sama kamu. Dari tadi kamu terus yang nanya. Kaki kamu. Kamu kan dokter, Mel. Kenapa jalannya kayak gitu? Kenapa nggak operasi aja? Kayak gitu maksudnya pincang. Nanti saya cerita ya. Sekarang Pak Firza nyetir dulu yang benar. Makasih, Pak. Iya. Mel, ini panti asuhan punya kamu? Saya memilikinya. Tapi bukan saya kok pemiliknya. Maksudnya? Saya sangat cinta sama tempat ini. Dan tempat ini sudah saya anggap sebagai milik sendiri. Saya dari umur 6 tahun udah tinggal di sini, Pak. Terus gimana kamu bisa kuliah kedokteran? Kan mahal biayanya. Mahal bagi manusia. Tapi nggak bagi Allah. Kalau Allah sudah mengatakan kun fayakun, semuanya bisa terjadi dengan gampang. Tergantung kitanya aja sebagai manusia. Mau nggak meminta padanya. Iya, itu aku setuju. Nothing is impossible. Tapi tetap, ini menurut aku masih masuk kategori nggak masuk akal. Ya nggak masuk akal apa? Anak yatim piatu yang cacat seperti saya kuliah kedokteran sampai selesai kuliah. Saya dulu juga mikirnya nggak mungkin saya bisa kuliah. Tapi buktinya sekarang saya bisa pakai baju ini. Ceritanya gimana? Dulu saya terpaksa tinggal di sini, Pak. Karena bibi dan paman saya nggak mau merawat saya. Kalau soal kaki kamu, kenapa? Kaki saya. Waktu saya umur 5 tahun, saya mengalami kecelakaan mobil. Dan saya satu-satunya yang selamat. Orang tua saya meninggal saat itu. Mel, aku benar-benar minta maaf ya. Aku sama sekali nggak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Beneran nggak apa-apa kok. Masa lalu adalah kenangan. Dan kenangan itu guru terbaik. Karena kenangan itu nggak selalu buruk kok. Maaf, Pak Burhan. Iya. Sebenarnya kami ingin sekali mengadopsi Amelia. Pak, yang jadi masalah itu biaya untuk operasi kakinya Amelia itu nggak murah. Tidak apa-apa, Bapak, Ibu, mungkin Amelia belum ditakdirkan memiliki orang tua asuh. Saya sudah konsultasi ke beberapa rumah sakit, tapi sekali lagi, biayanya sangat mahal, Pak. Maaf, Pak Burhan, kami permisi ya. Jangan dulu, Pak. Terima kasih, Pak. Tapi saya janji akan kesini lagi. Kalau kami sudah mendapatkan biaya untuk operasinya Amelia. Pak, Mama harus ke butik sekarang. Udah siang ini. Pak Burhan, ya. Terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama. Cepetan, Pak. Apa, Pak? Ya. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah peristiwa kecelakaan orang tua aku mengalami kecacatan pada kaki aku. Bertahun-tahun aku menunggu di sini. Selalu menunggu. Aku berharap pada pasangan suami istri itu. Tapi mereka gak pernah datang. Harapan aku untuk dapat orang tua asuh emang gak pernah terwujud.
Tapi ketika satu harapan gak pernah datang, muncullah harapan baru. Sejak saat itu, aku berjuang untuk jadi dokter. Biar aku bisa menyembuhkan orang yang sakit seperti aku. Dan harapan itu yang mengantarkan saya sampai selesai kuliah. Amel? Kamu sudah besar sekarang. Bimina? Iya, ini bibi kamu, Bimina. Bibi kemana aja? Ada kali 20 tahun bibi nggak pernah ke sini. Paman kamu sudah meninggal 4 tahun yang lalu. Innalillahi. Bibi kenapa nggak ngomong sama Amel? Amel waktu itu pernah ke rumah bibi, tapi bibi katanya sudah pindah. Iya, Mel. Setelah bibi mengantar kamu ke sini, bibi pindah ke Jakarta. Tapi sekarang, bibi kembali ke sini untuk jemput kamu. Jemput, Bi? Iya, Mel. Bibi pengen kamu pulang dan tinggal sama bibi dan anak-anak bibi. Maaf, Bi. Kamu harus mau ya, Mel. Amel harus pikir-pikir dulu deh. Maaf, Bu. Amelia kan udah seharian di rumah sakit, mungkin mau istirahat dulu. Ibu mau pulang? Iya. Ibu tinggalnya di mana? Tidak jauh dari sini. Ya udah, Bu. Biar sekalian saya antar. Gimana? Boleh. Nah, aku pulang dulu ya. Iya, Pak. Bibi pulang dulu ya, Mel. Iya, Bi. Mari. Jalan, Mel. Siapa lagi cowok yang anterin kamu, Mel? Kayaknya kamu suka manfaatin orang yang simpati atau yang kasihan sama kamu, ya? Sebenarnya kamu kenapa sih? Kok kamu jadi berubah kayak gini? Kamu yang berubah, bukan aku. Sekarang kamu udah jadi dokter. Harusnya kamu bersyukur. Dokter Adi selalu bantuin kamu. Tapi kamu malah jalan sama cowok lain. Karena Firza kaya. Kamu tahu dari mana, Sofirza? Gak penting tahu dari mana. Yang penting tuh, kamu jangan suka manfaatin cowok yang empati sama kamu. Aduh, kalian berdua kenapa sih? Katanya saudara, kok berantem? Besok pagi gue harus balik ke Jakarta. Mungkin kalian cuma ngeliat enaknya doang dari gue. Maksud kamu? Gue punya keluarga, dan gue juga punya adik. Tapi jarang bisa gue temuin karena pekerjaan gue sekarang. Gue kenal kalian udah lama. Tapi baru kali ini gue ngeliat kalian berantem. Dara, gimana? Mereka belum pulang, kemana ya mereka? Teteh khawatir. Semalam di rumah Sarah nggak ada, Kang. Nggak ada, Neng. Saya sudah cari-cari ke sana. Kata tetangganya, rumahnya udah lama dijual. Kak, kita cari mereka aja yuk. Mau cari kemana lagi, Del? Kalau di rumahnya Sarah aja udah nggak ada. Kalau gitu kita harus lapor polisi, Teh. Iya, betul-betul. Kamu laporkan aja. Ditemani Dela ya. Kusno, temani mereka. Iya, Teh. Ayo, Kang. Permisi, Teh. Ada. Teh, Dara pergi dulu ya. Hati-hati ya. Ada. Dulu, pada masa Orde Baru, turunan Tionghoa seperti saya ini tidak mudah masuk tentara. Oh ya? Tapi buktinya Bapak bisa sampai jadi perwira. Iya, iya, iya. Tapi itu perjuangan yang sangat berat. Yang beretnis Tionghoa. 8. 8. Berarti Bapak hebat banget dong. Tapi saya pernah salah mengambil keputusan di dalam sebuah pertempuran.
kalau saya tidak memerintahkan untuk menembak, mungkin semua kita ini juga sudah mati tertembak. Sebagai komandan, saya sudah banyak menerima hujatan. Itu yang selalu saya sesalkan. Karena saya merasa sudah berbuat untuk negeri ini. Tapi yang saya terima bukan bintang jasa, tapi hinaan, cacian. Jangankan Bapak yang hanya seorang komandan, Nabi Muhammad aja yang seorang rasul banyak kan yang gak suka. Iya. Memang gak semua keinginan manusia itu bisa terwujud. Kamu pikirannya cerdas, Mil. Amelia emang hebat. Dia bisa seakrab itu sama ayah. Ya, sepertinya Amelia juga sudah mampu meluluhkan hati Pak Jendra. Buktinya, beliau sekarang tidak pernah marah-marah untuk meminta ganti dokter lagi. Ya udah, kayaknya kita udah cukup lamanya di sini, Pak. Oh iya. Kita kembali ke kamar Bapak, yuk. Ya. Mari, Pak. Sepertinya saya bisa jalan sendiri. Baik, Pak. Ayo ya. Biar aku bantu. Ayah bisa sendiri. Mari, Pak. Pak Firza. Pak Jendra ingin bicara. Harus ya, Mel. Aku tuh sebenarnya paling males harus bicara sama ayah aku. Aku nggak pernah bener salah terus. Ayolah, Pak. Pelan-pelan aja. Dengerin aja dulu ceritanya. Kamu tahu gak, Mel? Kesalahan terbesar ayah aku itu apa? Dia maksa semua anaknya buat jadi tentara. Begitu anak-anaknya jadi tentara dan dinas di luar kota, ayah nggak pernah berusaha buat nemuin anak-anaknya. Ya untung aku nggak jadi tentara. Coba kalau aku jadi tentara juga. Siapa yang mengurusin ayah sekarang? Ya, tapi kamu lihat sendiri kan gimana sikap ayah ke aku. Tetap aja aku salah. Iya, Pak. Saya tahu kok pengorbanan Bapak ini besar banget. Dan saya yakin Bapak ini sayang banget kan sama beliau. Menurut saya ini cuma masalah komunikasi aja kok. Coba deh Bapak bicara dengannya. Apalagi yang mau dibicarain. Kebanyakan orang tua nggak butuh apa-apa dari anaknya. Mereka cuma butuh teman ngobrol aja. Cukup jadi pendengar yang baik. Orang tua akan bahagia, Pak. Yang kamu lakuin supaya akrab sama ayah, cuma itu. Cuma itu. Ya udah. Yuk. Gitu dong, Pak. Sa. Duduk. Kamu duduk. Ayah meminta maaf sama kamu. Maaf? Ayah minta maaf? Iya, Za. Ya, buat apa ya? Ada banyak hal yang salah ayah lakukan selama ini. Amelia bilang, belum tentu segala sesuatu yang dilakukan oleh ayah itu benar. Selama ini ayah sudah merasa bersalah karena sudah berlaku kasar terhadap kamu. Pak Jendra, Pak Firza, ambil permisi dulu ya. Oh, iya. Kamu harus belajar dari Amelia.
Dia itu anak yatim, tidak mengenal orang tuanya. Tapi dia hidup bahagia karena selalu bersyukur terhadap hidupnya. Iya ya. Aku tahu soal Amelia. Amelia itu seperti ayah dulu. Semangatnya tinggi. Tidak gampang menyerah. Dan dia mengalahkan semua musuh-musuhnya. Musuh ya? Ya. Amelia itu banyak musuhnya. Dia harus melawan sakit di kakinya. Dia harus melawan kenyataan bahwa dia yatim piatu. Dan dia harus berjuang untuk mendapatkan uang untuk menyelesaikan kuliahnya. Dan dia mampu melawan semua itu. Iya ya, betul. Amelia emang cewek yang tangguh. Kalau melihat jalannya Amelia, ayah jadi ingat waktu ayah dulu. Waktu kaki kanan ayah itu kena senjata. Iya. Jalan terpincang-pincang berbulan-bulan. Oh ya Mel, kamu pulang sama aku ya. Aku juga mau ke panti asuhan. Kita harus membantu mencari Nining, Nanda, dan Sarah. Aku pulang sendiri aja dok ya. Kenapa? Aku juga mau ke panti asuhan. Aku sebenarnya nggak enak sama Dara. Dia kayaknya suka banget sama Dokter Adi. Sekarang kamu nggak usah mikirin Dara dulu. Ayo pulang. Nggak apa-apa dok. Lagian aku juga masih ada laporan. Ya udah kalau gitu. Saya duluan ya Mel. Iya dok. Oh dokter, kalau ada kabar soal Nana, Nining dan Sarah kabarin ya. Tadi aku juga udah minta tolong beberapa teman kampus untuk cari informasi tentang mereka. Oke Mel. Aku juga sudah mencoba menyebarkan informasi tentang mereka. Makasih dok. Ya udah kalau gitu aku duluan ya. Mel. Pak Firza. Dari tadi. Iya. Ini aku mau balik sih, mau ambil baju ganti buat ayah. Kamu mau balik juga kan? Iya. Yaudah, bareng ya. Saya naik angkot, Pak. Ayolah, bareng aja. Ada yang mau aku omongin sama kamu. Tapi saya... Ya udah gini. Kalau kamu gak mau ikut mobil aku aja yang ikut kamu. Aku naik angkot juga. Baik. Ya udah. Aku sekalian mau naktir kamu makan. Ya anggap aja ucapan terima kasih karena kamu udah berhasil merubah sifat ayah aku. Sekarang dia jadi ramah banget. Baik, Pak. Mau dibantu ya? Ya, gak apa-apa. Kamu makan apa? Apa aja? Pak, saya boleh minta pendapat gak? Soal apa? Menurut Bapak, ide yang bagus gak sih kalau saya pindah dari panti asuhan untuk tinggal sama Bibi Minah? Bibi Minah, bibi kamu itu? Jangan. Kenapa? Kalau menurut aku sih dia punya niat yang gak baik. Kedua anaknya itu pengangguran. Bapak kesana kemarin? Iya, waktu nganterin dia pulang. Ya, dari yang aku lihat, dia itu sekarang ngelihat kamu udah jadi dokter. Jadi kamu bisa ngasilin duit yang banyak buat dia. Kok Bapak bisa ambil kesimpulan kayak gitu? Ya, pendapat aku aja sih. Itu namanya suzon, Pak. Bukan suzon, aku kan cuma kasih pendapat. Beserta alasannya. Percaya nggak percaya, terserah kamu. Thank you.
Adela, kamu jangan nangis kayak gitu. Sarah, Nana, Nining pergi bukan karena kamu. Udah, kamu makan ya. Sudah. Kita doakan saja supaya mereka cepat pulang ya. Tania. Ada apa, Mel? Alhamdulillah, anak-anak udah pada pulang. Oh ya? Mereka udah pulang. Alhamdulillah. Mereka mana? Nining, Nana, Sarah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalian dari mana? Biarkan mereka istirahat dulu ya. Mereka nggak apa-apa kok, Teh. Kalian nggak terluka kan? Maaf ya, Teh. Kita udah salah. Maaf ya, Teh. Kita udah ngambil keputusan yang salah. Iya, Teh. Maafin kita ya, Teh. Teteh juga minta maaf sama kalian bertiga. Selama ini Teteh agak keras sama kalian. Mel, kamu mau kan nikah sama aku? Saya nggak salah dengar, Pak. Enggak, aku serius. Aku mau nikah sama kamu. Saya nggak yakin Bapak pengen nikah sama saya. Saya ini nggak sempurna, Pak. Mel, di dunia ini nggak ada satu manusia pun yang sempurna. Karena itu kita diciptakan berpasangan. Supaya kita bisa melengkapi kekurangan pasangan kita. Ya iya, Pak. Tapi saya pincang, Pak. Dan saya juga nggak terlalu berani berharap banyak sama Bapak. Mel, gini. Cuman kamu yang bisa meluluhkan hati ayah aku yang sangat keras. Apalagi cuman aku, Mel. Aku ini siapa? Pak, bisa nggak kita bahas yang lain aja? Aku begitu paham gimana sakitnya kalau ada harapan yang nggak kunjung datang dan itu sakit banget, Pak. Ya, tapi kan kamu bilang sendiri, Mel. Begitu ada satu harapan yang hilang, akan muncul harapan yang baru. Ya iya, tapi ini kasusnya beda, Pak. Nggak semua bisa diteorikan. Permisi, Pak. Tunggu, Mel. Terserah kamu mau percaya atau nggak. Tapi aku udah mulai cinta sama kamu. Kamu itu beda, Mel. Kamu beda dari cewek-cewek lain yang aku kenal. Iya, Amel beda. Amel yatim piatu, nggak seperti mereka yang punya ayah dan ibu. Mel. Amel tahu Amel beda. Mereka pasti punya kaki yang sempurna, kan? Amel enggak. Permisi. Mel, maksud aku... Gak mau ngadopsi Amelia, Pak. Kakinya pincang. Susah ngurus anak cacat itu. Kalau kamu waktu kecil belum bisa bahagia, sekaranglah saatnya. Mel, di dunia ini gak ada satu manusia pun yang sempurna. Memang gak semua keinginan manusia itu bisa terwujud. Tapi kan kamu bilang sendiri, Mel. Begitu ada satu harapan yang hilang, akan muncul harapan yang baru. Boleh kan Amel tinggal di sini terus sampai Amel tua? Mel.
Kamu pasti mikirin Firza ya? Aku yakin, Firza laki yang baik buat kamu. Tapi kalau kamu tidak yakin, nggak apa-apa, Mel. Kamu berhak menolaknya. Karena lelaki itu berhak mencintai siapa saja. Begitupun dengan perempuan, berhak menolak cinta yang datang kepadanya. Aku sebenarnya masih bingung, Dok. Aku takutnya dia cuma main-main doang sama aku. Gimana kalau Firza itu benar-benar serius sama kamu? Gimana kalau Firza itu benar-benar mencintai kamu? Apa layak Amelia dicintai kemudian dinikahi? Mel, jujur, aku menyukaimu. Sekarang gini, coba deh kamu pikirin. Gak mungkin kan kamu tinggal di panti asuhan ini untuk selamanya? Sekarang saatnya kamu mempunyai keluarga sendiri, Mel. Iya, Dok. Terus Dara gimana? Dara. Aku gak menyukai Dara, Mel. Iya, Dok. Saya emang gak pantas disukai, Dok. Emang kamu gak pantas untuk disukai. Tapi kamu pantasnya dicintai, Dar. Maksudnya? Dokter Adi udah lama naksir sama kamu. Tapi dia pemalu, makanya dia gak berani nembak. Kamu hanya menghiburku kan, Mel? Enggak. Coba aja tanya langsung, mumpung ada orangnya. Dokter Adi sering kok curhat soal kamu. Mel, maafin aku ya. Selama ini aku salah paham sama kamu. Gak apa-apa, Dara. Maaf, Amel cuma pengen mastiin aja. Apa Pak Jendra dan Pak Firza yakin bisa nerima saya apa adanya sebagai calon istri dan calon menantu? Yakin, yakin Mel. Dengan semua konsekuensinya. Dengan kaki Amel yang pincang ini juga nggak apa-apa. Iya, Mel. Baiklah. Karena Pak Jendra dan Pak Firza bisa nerima saya apa adanya, saya juga akan nerima Pak Firza apa adanya. Tapi ada syaratnya, Pak. Syaratnya apa, Mel? Pernikahan hanya bisa dilakukan secepat-cepatnya 6 bulan dari sekarang. Kamu bisa nunggu, kan? Yeah. Iya, Mel. Aku pasti akan nunggu sampai kamu siap. Ya, lagian ada beberapa hal yang harus kita urusin dulu, ya kan, ya? Betul, betul sekali, Mel. Makasih, Pak. Kalau memang Pak Firza setuju, silakan datang ke panti asuhan pada hari Minggu malam 6 bulan dari sekarang. Dan selama 6 bulan, saya nggak mau ketemu sama Pak Firza dulu, nggak apa-apa ya. Itu syaratnya kalau emang Pak Firza serius sama Mel. Mel, kamu tenang aja. Aku janji, 6 bulan dari sekarang aku pasti akan datang. Kamu juga tungguin aku ya. Pasti, Pak. Ya sudah, kalau begitu kita pulang sekarang, ya? Ya. Kamu bawa tasnya. Beres ya. Ayo, Mel. Iya. Senangnya lihat si Dara. Akhirnya menemukan tambatan hatinya. Sekarang Mami mau tanya sama Amel. Jadi kapan Amel mau menikah? Saya? Iya. Insya Allah segera, Mi. Saya lagi siapin diri untuk jadi makmum yang baik. Tapi jujur saya masih takut. Loh, kok takut? Kenapa? Saya takut nuntut suami untuk jadi imam yang baik, sementara saya sendiri belum siap untuk jadi makmum yang baik. Oh.
Amel, Teteh yakin kamu bisa menjadi makmum yang baik. Artinya, kamu juga berhak mendapatkan imam yang baik. Amin, Teh. Mel, bisa tolong ambilkan data anak yang baru masuk di panti kita? Oh, ya sebentar ya, Teh. Kenapa? Kamu gak suka ya lihat aku bisa jalan dengan normal? Aku akhirnya memutuskan untuk operasi, Mas. Mas? Kamu akhirnya manggil aku, Mas? Iya, Mas. Jadi kamu akhirnya operasi? Karena akhirnya ada yang terima aku apa adanya. Dari aku kecil gak pernah ada yang terima aku apa adanya, Mas. Cuma karena aku gak sempurna. Kamu harus percaya sama aku, Mas. Waktu kamu sakit aja, aku udah sangat mencintai kamu. Apalagi kamu sehat seperti sekarang. Senang banget ketemu sama kamu lagi. Aku juga.